Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Lisan berzikir kepada Allah, tetapi yang ada di hatimu bukan Allah, melainkan sesuatu selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 45. Tanamkan di hatimu bahwa apabila engkau berzikir kepada Allah, maka sesungguhnya Allah hadir besertamu dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Karena itu apabila engkau berzikir kepada Allah, maka sucikanlah jiwamu terlebih dahulu. Allah itu maha suci, dan pantaskah engkau menghadap kepadanya dengan jiwa yang belum tersucikan? Sungguh, kesucian jiwa itulah yang akan menjadi saksi bagimu tatkala engkau sedang berzikir. Tanpa jiwa yang tersucikan, maka zikirmu kepada Allah bukan mengantarkanmu dekat kepadanya, akan tetapi akan membuatmu semakin jauh dengan Allah. Zikir atau ingatmu kepada Allah tatkala didasari oleh jiwa yang kotor menyebabkan kamu berzikir bukan karena Allah, tapi karena sesuatu selain Allah. Bukankah pahala, surga, kedudukan, kemuliaan atau karomah dan lain-lain itu adalah sesuatu selain Allah? Bukankah itu semua sesuatu yang datang daripada Allah dan bukan Allah? Lalu pantaskah engkau berzikir kepada Allah, tetapi hatimu kau hadapkan kepada sesuatu selain Allah? Jika engkau berzikir kepada Allah, tetapi hatimu mengharapkan sesuatu selain Allah, maka engkau berzikir bukan karena Allah, tetapi karena menurutkan hawa nafsu keinginan di dalam dirimu. Dan itulah suatu tanda bahwa jiwamu masih kotor dan belum tersucikan. Saudaraku sang sejati, hidup matimu hanya untuk Allah. Salat dan ibadahmu hanya bagi Allah seluruh sekalian alam, bukan kepada yang lain selain Allah. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Hai manusia, kesucian jiwa itu tidak akan kamu dapatkan sebelum kamu mengenal kepada Allah. Jika kamu kenal kepada Allah, maka Allah lah yang akan mensucikan jiwamu. Kenalilah Allah sebelum kamu menemui kematian, sebelum sakaratul maut menjemputmu. Jika kamu belum mengenal akan Allah, sedangkan kematian itu telah datang kepadamu, maka kerugianlah yang akan kau dapatkan. Firman Allah, dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti, ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Surat Al-Isra ayat 72. Buta berarti tidak melihat. Tidak melihat berarti tidak akan kenal. Jika tidak kenal, bagaimana mungkin kau mengatakan cinta kepada yang kau sendiri tidak mengenalnya dan tidak melihatnya?
Jika sudah demikian, tidaklah rasa cintamu kepada yang kamu sendiri tidak mengenalnya. Maka itulah yang dinamakan cinta buta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang itu beserta dengan siapa yang ia cintai. Jika cintanya kepada Allah dan Rasulnya, karena mengenal kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan beserta yang ia cintai. Tetapi jika ia mencintai, sedangkan ia sendiri tidak kenal kepada yang dicintai, lalu kemanakah ia kembali? Dan beserta siapakah ia akan kembali? Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.